Cek bebek ya, Bang. Ayo mau ya? Di sini 2 apa 1? Sama aja. Bang, minjem bikin video, Bang. Naik pesawat enggak? Enggak. Jalan lah. Jalan. Jalan kaki. Iya. Ini dari Tasik jalan kaki, kamu dari Galunggung. Iya. Ke Parung. Ya. Rujak apa namanya, Bang? Bebek. Bubuk. Bebek. Tapi kalau di Parung mah masih banyak asal nyari. Oh, Abang dari Parung ya, Bang? Di Parung biasa kalau Minggu dari dalam. Di sini ya ramai ya. Kamu baik di Bapak lagi video. Iya. Ini baru ngeliatnya. Kalau di Ciseeng mah ada tukang rujak kan nyanyi. Rujaknya harganya 5.000 jadi 7.000, kalau 10.000 jadi 12.000. Ya nyanyi. Nyanyi. Ada aja. Ada di udah aku YouTube. Itu Cipoy. 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 Cuman dia mah kalau pakai gitar apa kendang enggak nyambung. Enggak bisa kalau enggak bisa. Iya. Jadi laku juga ya kalau begitu ya. Iya. Cipoy. Udah ke MCTV Cipoy, cuman gak masuk. Buat Dayan gak masuk, hanya lagu-lagu musik lucu dari YouTube ya terkenalnya. Iya. Nyambungnya sama Tumbukar. Tapi suaranya bener, bagus ya. Asli orang Ciseeng. Iya, iya, iya. Tapi ya, agak ngejak bebek. Iya. Cuman kalau manggung mah biasa, manggung biasa. Dagang mau tetap dagang. Dagang. Cuman double ya mah kalau pendapatannya kan ada lebihnya dari nyanyi. Iya, dari nyanyi juga. Maya yang ngasih kalian 10.000, ngasih 2.000. Iya. Pernah ngalamin dari harga 1.500, 2.000 pakai daun dalam. Sekarang udah modern, Bang. Pakai tempat. Udah baru satu. Di Parung di Gang Omega. Tapi jualan Medan ada plusnya, Bang. Hah? Plusnya sehat, olahraga jalan kaki. Olahraga numbuk-numbuk. Biasanya numbuk. Ke Cinere. Hari-hari biasa mah. Oh, jauh banget. Dua kali naik angkot. Iya, iya. Di tutup. Ya. Ya, Abang cuma dagang ini doang dari dulu nih, Bang. Iya. 14 tahun, Pak. Waduh, 14 ya? Tahun. Habis keluar sekolah. Langsung sama belajar. Hah? Emang kalau daerah saya mah kan somai, cuang, bakso cuangki, rujak. Oh, gitu. Turun-menurun ya, Bang? Iya, turun-temurun ya, Bang. Kantong? Boleh. Sabar aja.